Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Yang kami hormati Direktur Siber Bareskrim Polri, yang kami hormati Wadir dan rekan-rekan penyidik, serta yang kami banggakan dan kami sayangi rekan-rekan media. Siang ini kita kembali bertemu dalam rangka preskon dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait dengan kasus penipuan online, ya. Yang di sini dijelaskan penipuan berkedok modifikasi Android paket kit atau APK dan link phishing. Dalam kasus ini di depan teman-teman media ada 13 tersangka, ya, 12 tersangka dan 1 tersangka ada di Sulawesi Selatan, di mana kasus ini korbannya ada 493 orang, ya, dengan kerugian ditaksir mencapai berkisar 12 miliar rupiah.